Yo, welcome back Minas dan teman gue Sasaki di game terbaru kita Lang Racer. Lang Racer apa Lang Racer ya? Ya pokoknya itulah. Oke, jadi tutorial kali ini gue bakal nyoba game baru ya, karena kemarin gue nge-live katanya bang game selanjutnya basta dong, bosan ya kan? Ada yang bosan, ada yang enggak. Jadi kalian kalau pengen main game selanjutnya basta komen aja. Main game apa nanti kalau emang banyak yang suka nanti gue terusin. Oke, jadi ini ada game baru. Jadi ini game klasik RPG ya. Jadi kalau kalian kayak dulu kalau PS1 kayak siapa ya? Brigadir kalau kalian main sih ya. Pokoknya ini klasik RPG dan ini baru rilis tanggal 30 ya kemarin ya. Dan kan ya, kayaknya sih server beranak ya. Servernya udah ada yang baru. Kita coba aja. Klik name. Oke, kita klik nama. Jadi kalau kalian suka klasik RPG kayak Final Fantasy Tactics atau Brigadier ya kalau PS1 atau yang robot-robot itu apa ya, gue lupa ya, itu kalian coba game ini wajib itu ya, soalnya ini juga seru kayaknya. Nah kan ada apa, ada tropnya atau ada pasukannya. Oke, cerita kita skip aja biar cepat ya, kelamaan. Jadi nanti gue mainnya sampai kita bisa gacha ya, karena ini juga game gacha. Follow my lead. Oke, nah kan kita bisa jalan, bisa gerak. Oke. Ya, ini langsung bagus kalau kalian suka apa? RPG itu animasi. Animasinya menarik daripada yang PS1. Oke, ada speed ya. Ada apa? Percepat dan ini apa yang movie ya. Tapi kayaknya belum bisa, harus naik level juga. Oke, kita pakai skill ya. Jadi sayangnya di Inggris ya, nggak di Jepang ya. Kalau di Jepang itu allow me to. Ada dasar wibu, dasar wibu. Oke, selamat. Don't resist. Wah, apa ini area ini, astaga gila banget. Well, ancient area di apa itu namanya, di game turn based kayak gini tuh imbang, jadi dia gak perlu jalan jauh-jauh ya, tinggal di skill area udah kelar ya, gak perlu jalan-jalan. Tapi jalan aja udah ngambil. Ada pembatasnya ya. Oke, langsung skip aja ya karena nanti kelamaan. Oh, monyet lagi. Light of the Goddess. My. Oh, ini berarti kayaknya di teleport ya, di teleport jauh supaya selamat ya. Ya kasihan yang lain tapi. Welcome. I am the world. I have been with. I will ask you, adventurer. Some. What would you do if an enemy raided you while you were gathering supplies? I received your answer. What is the most important factor when creating an unbeatable team? I've received your answer. Where do the gods go? I am God. In the heavens. I've received your answer. What do you like? Saya suka biru ya, pokoknya gue suka biru. What kind of companions do you prefer? Royalty. I've received. What does love mean to you? Kasihan, kayak Tete no Yusa. Kuat tapi dia nanti. Oke, apa ini tadi pertanyaannya? Mereka baca. What is truly fighting for? Glory! These are your results. Oke, apa do you want to continue? Adventurer. Believe in yourself and never give up hope. Oke, prolog. Ini gacanya lama apa enggak ini? Kalau lama kan berarti kita rerollnya susah. Game gacha tanpa reroll itu kayak sayur tanpa garam ya. Males mainnya. Ya, SSL itu berarti. Oke, tutorial lagi ya. Oh, ini terdampar di suatu desa kayak. Who the hell are you? Tapi ini kayaknya bisa auto ya, kita denger ya. Tapi mungkin untuk level yang agak tinggi, jadi ya
Gak terlalu ngabisin waktu lah, nanti tinggal auto-auto. Tapi masalahnya rednya SSR gampang pakai. Soalnya kalau game gacha tapi rednya parah itu pasti banyak yang benci. Oke. Oh berarti ada elemennya ya, ada skill, ada elemen. Ini skillnya di sini. Nah ini elemen. Strong sih. Okay. Langsung rata tuh. Kalau menang elemen langsung rata. Berarti kalau kalah elemen disembunyi. Saya langsung usah aja. Rasanya kill ya. Karena aku siap risai nanti kayaknya ya. Gak terlalu gila deh. Bukan skillnya lah. Oke, enemy turn. Ini sokong kapan ini sendirian nyerang? Ya, lalu awal-awal ya, kalau awal-awal emang kayak AI-nya agak jelas. Oke, ini sudah apa? Oh, sendiri. Nah, bisa pilih. Oh, oke. Jadi agak berguna ya ini ya. Kalau apa itu namanya? Kalau dia ketemu ya weakness ya, nggak strong, tapi ya, mending ngilin temennya aja daripada nyerang. Oke, okay, nice. Wah, ini burst besar ya. Oke. Okay. Ada pasukan kuda ternyata. Oh, ternyata langsung lanjut ceritanya. Oke, okay, dan ini cari bahan gacha susah apa enggak ya kira-kira ya? Ya udah rennya busuk ya, cari bahan gacha susah ya. What are your orders? Pasti orang pada males kalau kayak gitu. Oke, login dari pertama. Dan kita lihat aja pre-register ya. Pokoknya belum dikasih. Ya harus, kayaknya harus nyelesain apa itu namanya? Nyelesain tutorial. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Turut. Oke, langsung skip. Biar gak lama-lama. Gini, strong. Oh ya, ini jadi kalian kalau gak apal apa itu, gak apal elemennya tinggal dilihat ya. Ada strong, ada weak ya. Jadi kalau win langsung kabur aja. Ya, jelas pilih strong lah. Menang elemen cepet. Rata. Nah, ini elemennya. Wow, elemennya hampir mirip FGO ya. Jadi ada lainnya, terus ada no priority, terus ada yang khusus ya. Menarik. Ya, tapi sayangnya ini gak ngambil dari apa itu namanya, seri anime ya. Kalau ada apa ngambil dari seri anime, kalau seri anime mungkin agak ya, tapi ya mungkin kali aja nanti bakal kolam ya. Biasanya kalau game-game baru, nah game-game untuk kayak gitu biasanya nanti bakal kolam. Waduh, kenapa mix semua ini? Oh ternyata dia yang kira ini yang di. Oke. Okay. Oh, ini weak, berarti ini kabur ya. Leave it to me. Nah, ini normal. Oh, tapi kok bahaya? Tarik aja. Ya bahaya bro. Nyawanya tinggal separuh ya. Berarti tinggal separuh nanti malah mati. Wah, kejar. Ini gimana ceritanya? Padahal dia strong ya, tapi bisa kalah ya. Oke. Okay. Nah, yang gerang ya. Yang strong. Ya. Kalah stun. Masa di sini ada range? Okay, I understand. Wah, kabur musuh. Oke, okay, masih belum ada tanda-tanda gacha ya. Oke, okay, kita
ambil hadiahnya, kayaknya nggak dapat diamond ya. Terus cari diamond di mana coba ngabisin story nggak dapat. Apa ini? Cancel. Oh, nggak bisa kan? Let's go. Oh, bukan ini apa itu namanya side quest ya? Jadi kita dalam perjalanan itu ada quest-quest tersembunyi, nggak tersembunyi sih. Quest-quest sampingan ya sebelum kita masuk ke quest sebenarnya. Kayaknya disuruh apa ya, melindungi kayaknya. Oh, ada banyak minion-minion. Oke, apa itu? Oh, kalau rem bisa dari jauh ya, nggak perlu dekat ya. Oh, langsung masuk. Oke, aja selama gabis, kayaknya masih kuat. Selama gabis. Oh apa? Oh, okay. Skip. Don't try to escape. Eh, ada perisainya apa mas? Oh, nanti dia melindungi ya, kayak tahu dia ibaratnya. Jadi apa ya teman-teman di sekitarnya itu kalau diserang dia yang safety. Ya kalau keras. Ini cukup amat ini. Oke, yang itu gak mati. Hei, kamu nyerang sini aja tuh. Ini juara ini ya. Dia menang elemen langsung sekali tabrak. Ini secara gameplay ya, kayak RPG klasik ya, lumayan seru sih. Apalagi kalau gajahnya one. Ya, semakin kalau gajah lari pasti seru mainnya ya. Kalau gajahnya ampas ya, wadaw. Oke, level up. Apa itu? Kayaknya XP ya, pot XP kayaknya. Oke, ada peti harta karun. Hei, nggak pernah dapat ini ya? Waduh, rasa pelit amat. Serangnya gimana ini, Renong? Oke, langsung skip. Ya, kelamaan, kalian kalau mau baca ceritanya langsung aja dulu. Ini gue kasih sekilas gameplaynya supaya kalian nggak ngabisin kuota buat nyoba game ya. Jadi kalau kalian cocok dengan gamenya, langsung aja di-download di Play Store. You have the guts to fight against the host. The high board. Oh. Maksudnya enggak boleh melewati sana ya. Maju, teman-teman. Ya karena enggak nyampe ya. Nyampe ya. Jalan. Oke. Matthew, Amina, look over there. Wah, ada peti harta baru. Lama juga. Oke, oh ada apa itu? Oke, Vic, wah gue harus kabur. Oke, ya kalau Vic kabur aja daripada mati. Wah, bisa nyerang. Bacar dong. Waduh, kenapa malah dikeroyok ini? Wah, jangan mati dong. Oh, ini. Ah, mati kau. Wah. Ini tulisannya kayak apa Crusade ya? Apa itu namanya? Game yang pokoknya Crusade. Oke. Ini aja ya. Meringnya nanti kalau nggak cukup. Gantinya hebat nyerang. Ini nggak nyerang-nyerang dari tadi.
Kayaknya cuma jadi pengawal ya kayaknya. Jalannya tertutup ternyata. Do you need help? Ya, buka jalan dulu. Buka jalan. Oh, berarti kalau rem itu kayak gitu ya, supaya dia saling terang ya. Jadi kalau kalian terang pakai rem itu, jaga jarak satu supaya yang melee enggak maju. Oke, buka lagi. Nah, dapat lagi. Akhirnya dapat. Oke. Nah, summon akhirnya kok unlock ya. Oke. Animasinya terlalu wadaw. Oke, ini tanda-tandanya SSR gimana? Aku nggak tahu. Oh, kuning. Apa kalau kuning? SR kayaknya ya. Nggak mungkin kalau starter dikasih SSR. Knight of Delta's Empire. Jadi kalau kuning SR ya. Apa ini? Oh, di voucher. Oke, ini ada tiket. Oh, ini pakai tiket yang tadi kita temuin pakai itu ya. Ada peti tadi ya. Oke, langsung aja. Oke, bisakah kita lepas dari tutorial ini? Oh, bisa ternyata. Oke, langsung aja kita explore ya. Jadi apa regis, ada voucher gacha, ada apa itu? XP kayaknya. Nah, ada voucher gacha, XP sama XP. Oke, kita ambil. Dan event ada event apa aja? Oke, dari pertama dapat tiket. Oke, ambil. Terus ini apa? Oh, level 5 dapat 50. Terus ini apa? Total recharge. Oke. Ya, ini jadi kalau kalian top up semakin banyak, dianya semakin besar ya. Terus ini banner gacha, ini banner gacha. Ini login hari pertama dapat tiket lagi dan event. Ya sampai 7 hari ya. Nah, dapat karakter apa ya? Saya pembeli event ini kayaknya fanspacknya Facebook ya. Oke, nggak ada lagi kan ya. Kita langsung, oh misi-misi ada. Jadi ini misinya ya. Misi harian. Wah, kenapa misi harian nggak ada kristal apa? Voucher atau kristal ya? Oh, kayak misi free di Subasa gitu ya. Ini misi sekali jalan aja. Dan gacanya dari sini. Oke, ya tentu saja dulu. Ini juga ada dianya. Oke, kita langsung gaca biar gak lama-lama ya. Dan kita coba buka store. Oh, ini uangnya bisa buat beli ini. Oh, ini mungkin arena ya ini. Intensif. Nah, harganya 88. Ini gue beli satu aja gak cukup ya. Nah, ini kayaknya rerollnya parah ini. Wah, kenapa respon lagi? Yaudah, kita langsung ke summon aja. Kayaknya rerollnya susah kayaknya. Gue ada 3 tiket dan ini gak bisa gue beliin. Oh, kita lihat redmi-nya ya. Apa gak dikasih tahu redmi? Ini juga gak ada. Wah, ini agak samar ya. Yang kalian tahu rednya coba komen di bawah. Yang jelas yang di rate up 2 ini ya, tapi kita nggak tahu rate-nya berapa, 3%, 5%, atau bahkan 1%. Oke, kita semua nggak usah pakai parfum, parfumnya buat gacha beneran. Kita lihat, apakah jamnya kuning? Kayaknya cuma R kayaknya ya. Nanti kita gacha apa kuning dan perfect. Oke, R. Rerol tiap apa? Tiap 20 menit ya, ini kan rekor udah 20 menitan kayaknya. Cuma 3 kali single. Parah. R lagi kah? Kayaknya tidak.
Padahal baru main ya udah dikasih dupe. Wah. Ini percobaan terakhir ini, kira-kira bisa dapat SR lah ya, paling gak ya. Wow, jadi SR. Jadi kalau SSR apa ya? Rainbow kayaknya ya kalau SSR. It seems that we can do it again. Kayaknya gak ada SSR ya, ini juga apa, gue juga gak tahu ratenya berapa, kalian yang tahu komen di bawah. Oh ini tanya informasi. Oh gak ada tetepan. Dan ini ada epic summon juga ya, dan bahannya juga sama. Jadi ada dua, ada hero-nya, ada epic-nya. Sepertinya harus banyak gacha main game ini ya. Oke, kayaknya segitu dulu video kali ini. Kalau yang nonton banyak nanti gue lanjutin ya mainnya ya. Terima kasih yang sudah nonton ya, sampai-sampai bro, agar game makin semangat bikin video. Sampai ketemu di next video.